Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial SolidWorks. Pada video kali ini saya akan masih melanjutkan terkait dengan feature patterning. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari membuat bidak catur yang berbentuk benteng. Kemudian kita juga sudah membuat drying mat seperti ini. Maka untuk tutorial yang ketiga, kita akan membuat cetakan kue cupcake. Di sini, unit sistem yang digunakan adalah MMGS. Kemudian, benda ini dapat kita buat hanya dengan menggunakan 4 features saja. Di sini juga kita akan coba input nilai dari global variabelnya. Langkah yang pertama, kita akan membuat sketching di bagian front plan, tapi kita hanya akan membuat setengah bagian saja. Jadi gambar ini kita akan bagi dua, hanya setengah saja, sehingga nilai-nilainya juga akan menjadi setengah, terutama yang sudut ini menjadi 9 derajat, dan nilai B juga akan kita bagi dua. Baik, kita langsung saja masuk ke SolidWorks. Kita pilih new, kemudian pilih part. Pastikan kita sudah memilih unit sistemnya adalah MMGS. Lalu kita masukkan tools equation untuk memberikan nilai global variable. Kita kasih nilai A-nya adalah 3, nilai B adalah 78, dan nilai C adalah 8. Lalu klik OK. Kita pilih front plan, kita pilih sketch. Lakukan sketch seperti ini. Kasih ke kiri, lalu tekan A. Kita buat arc seperti ini, lalu diteruskan saja. Lalu buat arc lagi, lalu kasih garis sedikit seperti ini. Kalau belum ada relasi tangen, maka kita perlu berikan relasi tangen di setiap garis ini. Oke, ini sudah lengkap. Kita blok saja, lalu kita pilih offset entities. Offsetnya senilainya adalah 3 sesuai dengan nilai A. Kemudian kita klik dua kali nilai 3 ini, kita ganti untuk menjadi nilai global variable A. Enter dua kali. Selanjutnya kita kasih dimensi, smart dimension. Jarak dari atas ke bawah tingginya adalah 58. Lalu kita hubungkan 1, 2, sehingga gambar kita akan berwarna abu-abu. Lalu saya akan buat center line di sini yang akan menjadi titik di mana kita melakukan mirror. Berikutnya kita kasih dimensi. Dimensi yang jari-jari ini adalah 6. Jari-jari yang ini hanya 3. Seperti ini. Kemudian sudutnya ini adalah 9. Dan jarak dari pusat lingkaran ini ke sini adalah B ya, bagi 2. Sama dengan B, ini dibagi 2. Seperti ini. Lalu jarak yang ini hanya sebuah garis bantu ya. Ini tidak terlalu penting berapa panjangnya. Kita kasih saja, misalnya boleh 1 mili atau 2 mili. Di sini saya akan bikin hanya sebesar 2 mili saja. Sehingga kita akan memiliki gambar yang sudah fully defined. Lalu kita build. Pastikan sketch-nya aktif. Di bagian features kita pilih revolve. Lalu klik OK. Sekarang kita kontrol 5 untuk melihat secara top view. Kita akan perbanyak, kita duplikasi. Di sini menggunakan linear pattern. Untuk direction yang pertama, kita pilih adalah front plan. Maka dia akan membuat direksi atau arah ke bawah. Jumlahnya adalah 4. Yang perlu kita isi adalah dimensinya.
Perhatikan di sini, kita akan ketik manual ya. Sama dengan ketik 2 B plus C, lalu enter. Kemudian untuk direction 2 di sini kita pilih adalah right, ke kanan. Ini kita bisa copy ya, Ctrl C, lalu kita ganti nilai ini Ctrl V, lalu enter. Kemudian apa yang akan kita revolve di sini, pastikan bahwa bukan feature emphasis, kita nonaktifkan. Yang kita pilih adalah bodies. Bodies yang mana kita pilih ini ya, lalu kita klik OK. Maka kita akan punya 8 buah. Sekarang langkah yang ketiga, setelah kita melakukan pattern, kita pilih permukaan yang datar ya di sini. Di bagian revolve tadi, kita pilih adalah sketch. Ingat ya, sketch bukan edit sketch. Kita sketch baru. Lalu kita buat di sini adalah sebuah persegi panjang. Buat segi panjang seperti ini. Lalu berikutnya kita kasih center line dari sini ke ujung ini, dari sini ke sini, dari sini ke, maaf ya, ini saya ulangi, ini bukan ujung ini ya, ini saya delete dulu. Nah, ini delete dulu, delete. Nah, kalau kita lihat ya, ini bukan yang atas, karena yang atas ini kita lebihin 2 ya, mestinya ke sini, ke yang dalamnya sedikit. Jadi center line-nya itu ke yang dalamnya sedikit. Yang ini juga sama, ke sini. Yang ini juga sama, ke yang dalamnya sedikit. Lalu dari sini kita kasih ke sampai sini. Oke, selesai. Lalu kita kasih smart dimension ya. Masing-masing jaraknya adalah C. Ini sama dengan C ya. Maaf, ini C. Ctrl F, enter. Dari sini juga sama ya. Ini adalah C. Baik, sekarang sudah fully defined. Kita akan kasih fillet. Fillet yang mana? Ini ya, ada 4 × 10. Kita pilih fillet. Ini udah 10 ya parameternya. 1, 2, 3, 4. Oke. Baik, setelah di fillet, sekarang langkah berikutnya adalah kita akan lakukan convert entities. Jadi pastikan lingkaran ya, lingkarannya itu sudah aktif. Jadi ya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Lalu oke. Kalau kita tidak lakukan convert entities, nanti hasilnya itu tidak akan bolong. Oke, sketch-nya ini Ctrl B. Lalu sketch-nya aktif, kita akan lakukan extrude. Extrude-nya ya, kalau kita lihat ya di sini arahnya bukan ke atas tapi ke bawah. Sejauh A ya. Jadi kita ganti ini sama dengan A. Lalu kita oke. Kita Ctrl 7 ya. Nah, bentuknya sudah seperti ini. Sekarang adalah langkah yang paling akhir. Langkah paling akhir adalah kita pilih fillet. Berapa? Fillet parameternya 1 ya, kita ganti jadi 1 mili. Lalu fillet type-nya sudah oke, kita pilih 2 saja di sini ya. 1, 2. Lalu oke. Nah, ini sudah 4 features ya. Berikutnya kita ganti material yang sesuai. Tadi materialnya adalah IC 1015 ya. Steel cold drawn. Kita pilih apply lalu close. Sekarang kita akan evaluate
menggunakan Mas Properties. Jawabannya adalah 3110,59. Kalau jawaban kita sama, maka gambar Anda sudah benar. Kalau belum, paling tidak toleransinya adalah 1%. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.